Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti konten sebelumnya, saya menampilkan batu dari Garut. Kali ini juga dari Garut lagi ya teman-teman, yaitu PW Garut. PW Garut termasuk batu yang memiliki ataupun diyakini ataupun dipercaya memiliki khasiat untuk kewibawaan. Dan PW atau pancawarna pada dasarnya adalah ada 5 warna. Meskipun pada kenyataannya untuk batu-batu pancawarna tidak semuanya memiliki 5 warna. Masih dengan koleksi batu-batu Garut, tentunya bahan-bahan ini kiriman video dari Kang Manap Garut. Anda jika tertarik, jika Anda belum memiliki, tepat sekali Anda bisa memilikinya dengan harga yang relatif terjangkau. Untuk harga kisaran batu PW ini, untuk update terbarunya adalah di kisaran 150 sampai 400 ribu. Tentunya dengan batu yang kristal, teman-teman. Batunya padat ya. Bisa Anda lihat ada 5 warna ya. Ada yang orange, merah, kemudian hijau dan warna lain juga ada. Tadi saya sampaikan bahwa batu pancawarna pada dasarnya tidak semuanya ada 5 warna. Batu yang memiliki beberapa warna ataupun karakter-karakter warnanya menyebar. Tentunya jika Anda belum memiliki, dengan bahan atau lempengan yang slim ini Anda bisa membuatnya untuk cincin ataupun bisa dipakai, dibuat dengan model kotak juga bagus, ataupun untuk liontin saya kira juga cukup bagus teman-teman. Baik teman-teman, besok atau beberapa hari ke depan jika bahan yang sedang saya poles sudah jadi, salah satu bagian daripada bahan ini akan saya tunjukkan hasil dari polesan bahan ini teman-teman. Tentunya tidak sama persis karena di satu bahan warnanya bisa bervariatif, bahkan ada hijaunya yang lebih muda, di dalamnya pun ada warna hijau yang lebih tua teman-teman. Oke, demikian informasinya. Jika Anda tertarik, Anda boleh langsung hubungi kontak yang ada pada deskripsi channel ini. Terima kasih. Terima kasih Anda telah like, share, dan subscribe channel ini.